Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Udah lama banget saya nggak ngonten ya. Ini sebenarnya di tempat saya lagi PPKM. PPKM apa-apa ya itu namanya ya. Abad, kayaknya saya ke hutan aja deh. Aman-aman aja ya. Saya mau ketemu sama teman saya juga, udah janjian. Ada Eka sama yang lain. So let's go. Ya yeah, oke. Saya masih, ngelewatin kebun warga ya sekarang. Teman-teman saya udah di depan. Kita ke tempat biasa crafting dan menyepi di sana. Cuman kalau lagi pembatasan sosial kayak gini, kita juga bingung mau kemana-mana ya. Oke. Okay. Yeah, finally, after some time, I arrive again to this place, guys. Oh my god. Yang berubah di sini cuman rumput-rumputnya aja kering. Rumput-rumputnya kering. It's the best spot, I think. So let's go. Ya, teman-teman, saya kembali lagi di spot yang biasa saya crafting di sini sama teman-teman saya. Ada 3 orang, ada Eka, ada Isal, ada Cimot ya. Kok Cimot sendirian yang disebut ya? Cimot namanya, nama aslinya Helmi ya. Oke. Jadi hari ini saya nggak mau ngelakuin banyak-banyak crafting dan yang lain-lain. I just wanna relax. Saya mau relax aja. Karena udah satu bulanan lah kurang lebih saya nggak outing seperti ini. Apalagi sekarang dihadapkan dengan kegiatan apa mod? PPKM ya? PPKM itu apa sih? Pembatasan perilaku kegiatan masyarakat. Pokoknya itu deh. Jam 8 di tempat saya, di kota saya, sudah ada kayak penutupan jalan dan lain-lain. Jadi saya bisa masuk ke sini saja sudah bersyukur ya, karena akses untuk masuk sini kita harus ada tempat yang kita nggak bisa lalui sembarangan gitu. But masa sih ada corona di hutan gitu ya? I think nggak ada gitulah. Oke, guys, now kita lagi siap-siap dulu buat ada yang lagi mau pasang hamok. Jadi bushcraft semi-semi camping ceria gitu, it's okay ya. So at least I'm still in the outdoor. Let's go. Guys, kalau corona ke hutan aja. Iya, asunti lu mas ya. Asup gitu ta, nyokot. Ta ngering kau. Ditarik di sempat selepet kemnya ta gitu. Wah, si cepat guys kan mulai amok ya. Ini kalau warlock beda ya, warlock itu nggak pakai celana panjang kayak gitu tuh guys tuh. Waduh, ini warlock super nih. Ini apalagi yang ini nih, waduh, ini penguasa alam gaib nih. Ya teman-teman saya tuh unik-unik semua guys. Kecegah. Atu dengarannya getali, mangat tuh dengahit. Pak. Minum, Bos. Kopi. Pi ketemu lah, coba. Hah? Mbak Keko. Mengeluh nggak pak sayang? Lo on.
terus yang banyak. Terus dipotong. Yang lain lagi cari kayu bakar. Ya? Babi kak? Babi. Lubang babi itu, galian babi tuh. Kalau nggak babi ya landak. So, everybody di sini udah nggak hujan beberapa hari, jadi banyak kayu-kayu yang kering, jadi bikin apinya cepet. Berapa hari mot nggak hujan mot? Seminggu ya. Mingguan ya? Seminggu lebih. Everything's dry. Ya, ini lagi proses untuk penggarangan kayu ya, buat manggang ayam nanti kita. Mantap. Halo guys, lagi bikin kuas guys, buat ayam, buat blue band. Udah makan orang-orang yang tadi redam di goreng dan tabu bawah pemikir ahli siapa budak itu dari tahu kalau ini jadi Isal tadi bikin apa kuas dari batang apa gitu tapi gagal. Dia lagi cari lagi tuh kayunya tuh, kemana tuh bocah tuh kenapa tadi kak? Kenapa kak? Asap bos, minggir bos, kayak jin tomang bos, minggir, minggir. Ya oke okay, teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di belakang itu ada Isal sama Helmi lagi bakar ayam. Kayaknya enak banget ya, udah jam makan siang, jadi bos nih, Pak Bos ya, Pak Bos lagi santai. Ayam bakar, mantap. Yeah. Wow. Hebat. Ya jadi gini nih, tuh, dia makan duluan, dia licik tuh. Enak. Mantap. Oke sekarang ini air udah mendidih, saya mau dibuatin kopi sama Eka ya. Eka ini ahli banget bikin kopi. Tapi asapnya ngomong-ngomong lumayan juga nih kak. Lep. Ayam bakarnya udah mau matang. Tetap bawa kompor ya. Soka gak apa-apa kak. Nah, ini aing ya. 34 menit. Sok. Oke. Okay. Ini jadi gimana nih kak? Udah ada filternya ya kak? Udah ada filternya, ini udah enak banget. Oke. Okay. Ini apaan? Ini duit tuh jatuh bro. Sok. Kasih dulu dong. Ini yang udah dibuka ya? Mm-mm.
Nah, nanti dalamnya kayak gini, Mas. Oh, gitu. Nah, dia udah praktis buat kalian yang mager-mager nih. Nanti tinggal sobek aja di sininya. Tinggal taruh. Oh, gitu. Dan hasilnya kayak gini. Nah, oke, kita mau bikin apa nih, Kak? Panas ya. Ini lebih ke Vietnam V60 ya. V60. Oke, V60. Ini. Bus crafting kita bawa ini, bawa tukang kopi nih. Mantap. Mendidih gitu ya? Iya, ini udah dia ngerebusnya. Oh, ngebusa gitu dia. Oke, oke, oke. Udah praktis banget ini. Tambah susu enggak? Buat yang mau tambah susu boleh. Mm. Tinggal dipakai susu aja. Warlock tuh. Hutan pakai celana pendek ya. Teman-teman, sekarang sudah jam 3 sore. Tadi yang satunya pulang duluan karena ada acara. Saya nggak banyak ngelakuin crafting dan yang lain-lain karena niat saya memang cuma buat refreshing aja ya, Kak. Betul. Jadi nggak dibikin tegang, jadi nggak dibikin serius-serius amat, enjoy-enjoy aja gitu. Jadi, senang banget ya hari ini kita bisa, saya bisa kembali ke luar lagi, terus kumpul-kumpul sama teman. Walaupun sekarang memang lagi saya kasih tahu juga mungkin di tempat kalian sama, lagi PPKM apa PPKN sih? Belum bodo amat yang begitu deh. Tapi ya, masa di hutan PPKM juga ya? Nggak mungkin sih. Jadi, I think this is the safest place. Paling aman deh. Kebetulan saya sama Eka, sama Helmi, sama yang tadi, sama Isal tinggal satu komplek di lingkungan yang sama. Ya, mudah-mudahan aman. Dan saya yakin ya aman aja lah. Mantap asupnya. Sore kayak gini nih memang yang paling mantep. Jam-jam paling mantep. Jam-jam paling enak untuk refreshin otak. Capek ya, Pak Kak? Jadi kalau jam segini ya Kak ya, jam 3:30. Mantap. Itu paling enak. Apa udah mulai, apa ya, kalau kata orang Sunda mah, kirem. Kirem tuh gimana sih, coy? Wayae, wayae. Udah mulai sepi gitu. Hening. Hening, angin-angin berhenti, terus. Ya, inilah, tenang sekali ya. Coba nanti saya coba explore tempat ini ya. Biar teman-teman tahu tempat ini bagus gitu. Tapi kita gak akan bilang ini di sini. Nah, eksploitasi. Gue mau berdoa tempat ini gak akan terang. Jangan ramai. Biasanya kalau musim hujan atau lagi hijau di sini, ini banyak sekali buah yang bisa kita konsumsi di sini. Tapi berhubung kayaknya udah musim kering ya sekarang teman-teman, jadi everything is dry like this. Cukup luas dan bagus ya. That's our campsite. Tinggal ada Eka sama Helmi aja. Mumpung lagi pada liburan. Karena kalau kita buat nyari-nyari hari libur dan yang lain itu kayaknya sekarang lagi hektik banget, tapi saya juga nggak tahu saya kerja atau tidak mulai minggu ini karena memang kita semua sedang dalam pembatasan sosial gitu ya. I wish I have a cabin in this woods. Kita yang sebagai pendengar gitu ya, waduh, lalu memacu emosi gitu. Hati, emosi, dan panca indera ya.
berat aja itu ya kan. Kopi belum ada ya? Aduh, buset lalurnya gila, sadis banget ya. Ini baru di duhur ya. Jadi yang namanya laler itu gak mau di gunung, di hutan manapun, itu pasti ada laler. Sadis lalernya guys. Gede laler hijau. Gak beda jauh kayak polisi. Bapak polisi kan di mana mana ada. Bang parkir bro. Bang parkir. Kita datang gak ada. Tiba-tiba. Mas mau pulang. 1000 mas. Mas 2000 mas sekarang naik. Naik balas saya. Nggak jadi api unggun ya. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 5 sore dan waktunya saya pulang. Karena kalau sampai gelap nanti jalannya ditutup, saya nggak bisa kemana-mana. Thank you, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Saya Eka dan Helmi pamit dulu. Dadah. Tipe ularnya adalah tipe ular aquascape. Aduh. Aquascape-nya isinya apa? Penyebaran dia di dataran aquascape. Ini crazy talk. Ini mas, manis mas. Kopi ya. Oh iya, kopi merahnya manis kan. Manis kayak aku. Manis kok dilepas gimana sih mot? Salah milih. Salah milih. Tapi kalau untuk wanita nggak pernah salah milih kan? Bos, galang dong. Saya dipilih mas. Ush. Bangganya setengah mati anak orang. Bawa paket, kata saya. Paketnya kemana? Papua. Paketnya kemana? Ke bawah, paket ke Papua. Paket ke Papua. Alright guys, I'll see you again on the next video. Ciao.